Ilmu kangen skuteris Indonesia ini memiliki kesan yang bermakna. Pada pecinta kendaraan Vespa ini bisa tegur sapa dan melepas kangen. Acara ini digelar guna menyemarakkan hari jadi Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini rupanya diikuti oleh para skuteris dari berbagai daerah di belahan Nusantara, sehingga kedatangan para pecinta Vespa ini mendapat perhatian sejumlah warga di Sumenep. Sejumlah warga berdatangan menyaksikan kegiatan temu kangen ini. Apa tujuan dari terselenggaranya acara ini, Pak? Jadi tujuannya pertama, tidak lain adalah ingin menggali potensi sumber daya, khususnya budaya dan tari dari Sumenep yang dulu pernah hilang, kita munculkan kembali. Karena apa? Di sini kami mengundang beberapa sanggar, tidak lain agar ke depannya 10 tahun, 20 tahun lagi nanti generasi inilah yang akan melestarikan. Selain bertujuan untuk memamerkan karya seni di Kabupaten Sumenep, acara ini sebagai launching bahwa Pantai Lombang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat setelah sebelumnya bersengketa. Saat ini Pantai Lombang kembali di tangan pemerintah Kabupaten Sumenep. Dari Sumenep, Feros Afif memberitakan.